Nah, ini yang di daerah apa nih? Yang di bawah map nih. Nih, yang ini, Pak. Apa ini? Kagak kelihat ini. Lu yang punya tatonya aja enggak tahu, Pak. Kagak kelihat, Bang. Aduh. Cuma pusing kan ada gambar ini burung. Ya itu burung tuh, burung apa tuh? Burung ini. Apa itu burung hantu? Oh, burung hantu. Iya. Ya orang-orang keren aja yang bertato. Oh, iya. Tapi pas lo ditato keren enggak nih? Keren pasti. Kalau keren seganya udah banyak cewek dong. Banyak cewek mah. Iya, sekarang lu banyak ceweknya enggak? Enggak dong, sekarang mah dong. Pak jomblo kan sekarang ini. Oh, sekarang jomblo? Iya. Iya, katanya tadi banyak ceweknya. Dulu itu, Bang. Oh, dulu. Iya, sebelum ditato apa udah ditato? Udah sih. Udah ditato. Iya. Banyak ceweknya. Iya. Sekarang kok bisa pada kabur ceweknya kenapa tuh? Enggak tahu tuh, Bang. Lu kasar kali sama cewek. Enggak, Bang, kalah saing, Bang. Kriteria lu yang kayak gimana sih? Ya. Yang putih dah, pokoknya yang cantik dah. Yang putih yang cantik. Iya, yang menerima padanya. Terus ceweknya bakal mau enggak sama lu, Bang? Yakin. Kagak yakin ya, pelet aja ke mau mah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galur, ini ada anak Vespa ekstrim nih, lagi nyantar di daerah Indramayu tuh. Vespanya luar biasa, tinggi sekali. Ini diperkirakan ada sekitar 7 meteran lur tingginya. Mantap nih. Ya, anak-anaknya lagi pada istirahat tuh. Lagi pada rebahan juga tuh. Nah, terus ada yang lagi santai juga di sini lur. Oke, kita samperin anaknya nih. Aduh, ini lagi santai banget, Bro. Iya deh, Bang. Lagi santai-santai aja, Bang. Oke, kita kenalan dulu dengan siapa ini? Abah, Bang. Abah? Iya, Bang. Namanya Abah. Abah dari mana? Cikampek, Bang. Oh. Kok namanya Abah kayak kakek sih? Iya, kagak tahu teman-teman biasa, Bang. Oh, gitu. Nama aslinya iya. Siapa ya, Bang? Andrian, Bang. Andrian, kok bisa dipanggil Abah? Gimana ceritanya ini? Kagak tahu tuh teman-teman. Waduh, sedapatnya aja. Iya. Ini mau kemana Abah nih? Timur, Bang. Timurnya kemana? Nggak tahu, sesampainya aja nih, Bang. Oh, gitu. Iya. Sama rombongan ini ketemu di mana, Bang? Di Cikampek, Bang. Di Cikampek, tapi ini beda golongan, kan? Iya, beda-beda. Beda-beda, kan? Iya. Lu diajak atau gimana? Agak itu, ada teman. Ada teman, iya. Jadi lu yang ikut? Iya. Ketemu di pom, ayo ngikut yuk. Ayo dah, ikut aja. Iyalah, daripada di rumah gabut ya? Iya. Oke. Okay. Ini ngomong-ngomong udah izin belum nih kalau mau jalan-jalan jauh? Pasti itu, izin lah, Bang. Jangan sampai lupa izin ya. Penting itu, Bang. Biar selamat, oke? Iya, amin. Nah, kayaknya dulu kita pernah ketemu ya, Pak? Pernah, kayaknya. Ya. Iya, ini rame-rame sama rombongan si Gendut kalau nggak salah ya. Iya. Dulu matanya belum hitam, Lur. Sekarang matanya, wis. Gak korban, Bang. Gimana? Korban kita. Korban apa tuh? Korban mata hati. Waduh. Aduh, galau. Aduh, korban patah hati lu, rupanya satu kayak gini. Kok bisa kayak gini sih, Bah? Gak tahu nih, Bang. Aduh, perasaan dulu yang di muka juga belum ada ya? Iya, gak ada. Yang di leher belum ada? Ada di leher, Bang. Oh, di leher ada. Jadi sekarang perubahannya ada dua, Lur. Di mata sama yang di atas ini ya? Iya. Kok tambah penuh aja nih, Bah. Waduh. Ntar ketemu lagi sebelah kanannya lagi yang di tahu tuh. Itu bisanya dibikin tato kenapa sih, Pak? Ya, supaya seni gitu. Seni? Iya. Apa dulunya ini? Dulunya udah punya kenyataan mau ditato gitu? Maga sih, ya. Ya, orang-orang keren aja yang bertato. Oh, keren. Iya. Tapi pas lo ditato keren gak nih? Ya, keren pasti. Kalau keren seganya udah banyak cewek dong? Banyak cewek mah. Iya, sekarang lu banyak ceweknya enggak? Enggak dong, sekarang mah dong. Pak jomblo kan sekarang ini. Oh, sekarang jomblo? Iya. Iya, katanya tadi banyak ceweknya. Dulu itu, Bang. Oh, dulu. Iya, sebelum ditato apa udah ditato? Udah sih. Udah ditato. Iya. Banyak ceweknya. Sekarang kok bisa pada kabur ceweknya kenapa tuh? Enggak tahu tuh, Bang. Lu kasar kali sama cewek. Enggak, Bang, kalah saing, Bang. Emang saingannya apa? Itu, Bang. Biasa. Apa tuh? Yang motornya lebar-lebar, Bang. Oh, gitu. Kalau lu motornya sempit kali ya? Iya, kita motor lu mana, Bang?
Ditinggal di rumah, Bang. Oh, enggak bawa motor sekarang? Iya, kagak. Waduh, siapa? Oke, terakhir lu pacaran sama orang mana, Bang? Semarang, Bang. Orang Semarang? Iya. Jauh amat. Itu kalau ngapel gimana? Jalan, Bang. Jalan bareng? Iya. Ketemu di jalan gitu? Iya, ketemu di jalan gitu. Bisanya putus kenapa, Bang? Kepo nih, kepo. Biasa, Bang, pertikungan itu. Waduh, lu ditikung, Bang. Iya. Aduh, sabar, Bang. Pasti. Sabar. Udah ada penggantinya belum nih? Kagak ada nih, Bang, lagi cari, Bang. Aduh, udah dapet belum? Belum, Bang. Butuh infonya? Belum ada nih. Aduh. Lagi cari info nih. Kriteria lu yang kayak gimana sih? Yang putih dah, pokoknya yang cantik dah. Yang putih yang cantik. Iya, yang menerima apa adanya. Iya. Terus ceweknya bakal mau enggak sama lu, Bang? Yakin. Kagak yakin ya, pelet aja ke mau mah, Bang. Tadi seluban pelet-pelet aja, Bang. Gak apa-apa, Bang. Ini lu punya mantan berapa nih selama ini? Aku gak tahu, Bang. Enggak, maksudnya punya mantan berapa dari pertama pacaran sampai sekarang? Iya, kagak tahu itu mah, kagak dihitung, Bang. Oh, saking banyaknya atau gimana? Iya, saking banyaknya, Bang, dulu mah, Bang. Lu playboy juga, Bang. Kecil-kecil juga lu, cabai rawit nih. Waduh. Oke. Kok telinganya gak ditindik, Bang? Udah? Iya. Yang ini. Tapi rapetin lagi, ya, pernah di piercing. Yang sebelahnya juga? Kagak, belama. Kenapa? Kagak. Kalau kayak anak-anak itu kan telinganya pada lebar-lebar itu. Lu takut putus, ikutan. Bang. Hah? Takut putus. Bukannya kalau udah putus keren kelihatannya. Kagak. Kan banyak yang bilang kayak gitu. Iya, orang-orang makan beda, orang beda pikiran kan. Iya, kalau lu berarti nggak mau di lebar-lebarnya, Pak? Iya, nanti aja dah. Nanti kapan nih? Nanti lagi. Kalau bisa jangan lah. Iya sih. Cakepan kayak gitu. Bener nggak? Iya sih, benar. Oke, umur lu sekarang berapa, Pak? 17. 13? 7. 17? Iya. Wow, 17 tahun, bayinya udah jauh. Bukannya udah penuh juga. Enggak, cuma Tendra Mayu dari Cikampek deket, Bang. Oh, deket ya. Mau tahu tentang tatonya boleh enggak nih, Bra? Boleh dah. Oke, itu yang di apa jidat itu apa? Tato apa itu? Oh, ini mah variasi tukang tatonya, Bang. Oh, variasi tukang tato. Iya. Jadi enggak ada motifnya ini. Iya. Kalau bikin tato segitu berapa tuh? Nah, sampai ratusan sih, Bang. Sampai ratusan. Iya. Kira-kira berapa nominalnya itu? Paling segambar, paling kecil 200, Bang. 200? Iya. Oh, berarti lumayan juga harganya ya. Nah, ini yang di daerah apa nih? Yang di bawah map nih. Nih, yang ini, Pak. Apa ini? Kagak keliat ini. Lu yang punya tatonya aja nggak tahu, Pak. Kagak keliat, Bang. Aduh. Pusing kan ada gambar ini, burung. Ya itu burung tuh. Burung oh, apa burung, tuh? Burung ini. Apa itu? Burung hantu. Oh, burung hantu. Iya. Waduh. Ada tulisannya juga lur ini lur Andriansa iya. Andrian ya kan? Doang kagak pakai sa. Oh Andrian sorry. Nah itu yang di atas apa tuh? Mana? Yang di leher. Ini? Iya. Domba berbulu serigala ini, Bang. Domba berbulu serigala? Iya. Aduh. Kok mau sih dibikin tato kayak gitu? Nah, seni, Bang. Artinya apa nih? Kagak pakai arti-arti kita, oh, mas, seni ya. Gak ada artinya? Iya. Mantap. Kalau di dada apa nih, Pak? Ini. Yang di gambar dada. Burung sama. Coba lihat, Pak. Oh, ini gambar kelelawar ya? Iya, kelelawar. Tahan dulu, Pak. Kok perutnya gak diisi, Pak? Kagak dah. Kenapa? Sakit. Sakit? Iya. Yang paling sakit bagian mana? Ini, Bang, leher, Bang. Oh, di leher? Iya. Gak dijijat? Sakit gak? Bang. Gak sakit? Iya. Mantap, Abah. Abah Cikampek ini loh. Nah, kalau di tangan ini gambar apa? Bunga ya? Ada gambar ini. Barong Bali apa-apa ini. Kayak gitu. Waktu pertama kali ditato umur berapa? Kelas 1 SMP dah pokoknya. Kelas 1 SMP umur. Udah ditato? Iya. Enggak dimarahin sama orang tua? Iya, dimarahin. Terus gimana? Terusnya gimana? Gimana lagi kan? Bapak aja bertato kan ayah. Oh iya. Emang ayah tatonya banyak? Banyak sih, tangan doang. Oh. Itu sama ayah dimarahin gak tuh? Ya dimarahin, Bang. Iya. Suruh kerja. Kerja.
Iya. Pas udah kerja udah nggak bisa ngasih duit seorang tua atau tambah lagi. Iya. Turun aja ke jalan. Hasilnya hidup di jalan apa, Pak? Enak aja, main kemana-mana aman. Aman? Iya, ada masalah apa-apa kan. Ada akapsinya, anak-anak situ aja. Apa kayak gitu. Yang penting lah bisa jaga etika ya kalau di jalan ya. Jangan arogan ya. Iya, jangan sampai. Kita hidup di jalan itu kan nyari saudara. Iya, benar. Benar nggak? Benar dong. Tapi saudara lu udah banyak? Alhamdulillah. Ada berapa itu kira-kira? Ya, nggak tahu, kebanyakan. Oke. Tapi saudara lu mengakui kalau lu saudaranya dia? Iya, pasti. Mantap. Oke, Pak. Makasih atas waktunya, Pak ya. Iya, Bang. Oke, saya mau ke sana dulu nih. Iya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.